Hafiz Indonesia 2021 kembali digelar. Bedanya, program religi dan pencarian bakat ini sekarang tak lagi ada kehadiran juri Syekh Ali Jaber yang sudah berpulang ke pangkuan ilahi. Absennya Syekh Ali Jaber membuat Aira, seorang anak tunanetra yang merupakan penghafal Al-Quran atau Hafizah, mencari keberadaan ulama asal Madinah itu. Hal ini terungkap saat Amir Faisal Fat atau Abi Amir, salah satu juri Hafiz Indonesia, mengajak Aira berbincang dari hati ke hati. Abi Amir juga memuji indahnya suara Aira saat membaca Al-Quran. "Aira, kau hiasi suaramu dengan Al-Quran. Allah menjaga pandanganmu dari maksiat," ujar Abi Amir. Baru setelah itu, Abi Amir mengenang sosok Syekh Ali Jaber yang begitu peduli pada anak-anak penghafal Al-Quran. Aira, Abi Amir ingat, Syekh Ali Jaber pada waktu beliau masih hidup, Syekh Ali sangat perhatian pada anak-anak penghafal Al-Quran seperti kamu. Syekh Ali keliling dunia membawa Al-Quran untuk orang-orang seperti kamu, hanya untuk membantu mereka yang tidak bisa melihat, kata Abi Amir. Abi Amir kemudian tak kuasa menahan tangisnya. Abi Amir membayangkan, seandainya Syekh Ali Jaber masih hidup, besar kemungkinan Syekh Ali sangat bahagia melihat Aira. "Tadi Abi Amir menangis melihat kamu mencari Syekh Ali. Seandainya Syekh Ali masih hidup, dia bisa bahagia melihat kamu," ujarnya. "Insya Allah engkau nanti yang menyambut Syekh Ali, Kak Nabila, Abi Amir dengan mahkota di surga. Karena engkau mencintai kebaikan, kau mencintai orang-orang baik, kau mencintai Al-Quran dan menghafal Al-Quran," kata Abi Amir lagi.